kita coba dibikin seperti ini. Nih ya, banyak lekukannya. Masih bagus atau enggak nih? Benar-benar ya, ketajamannya mantap jos. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Jagger Katana. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi sebuah produk baru. Nih, di meja ya, ijo-ijo. Ini adalah pisau dapur. Nih, judulnya pisau dapur kesayangan istri. Wah, mantap ya. Dari judulnya aja udah mantep banget, kesayangan istri. Jadi buat kalian yang sudah beristri, nih, silakan order pisau ini, karena ini bagus banget ya. Jadi istri kalian bisa lebih semangat dalam memasak karena mempunyai pisau yang bagus. Untuk stoknya ini ada sekitar 20 pcs. Harganya cukup 40 ribuan saja. Ya, sangat terjangkau dengan kualitasnya yang nanti kalian lihat sendiri. Ini diplastikan ya, diplastikin. Kita buka dulu. Nah, bentuk luarnya seperti ini. Mantap ya. Untuk warnanya cuma ada satu varian, yaitu warna hijau. Dan di handle ada sedikit kombinasi warna abu ya. Mantap banget. Untuk sarung dan handle ini dari plastik ya. Plastiknya bagus, kuat. Ini nggak mudah lepas ya, atau nggak mudah patah juga. Lentur. Kita langsung buka. Nah, bentuk bilahnya seperti ini. Mantap ya, ini buat pisau dapur, buat pilet ikan, sangat rekomen. Anti karat. Ini bahan bilah dari stainless steel ya, otomatis jadi tahan karat. Untuk ketajaman ini udah mantep banget karena udah diasah ulang, jadi udah siap pakai ya. Ketajamannya luar biasa. Untuk panjang bilahnya ini sekitar 20 cm. Untuk lebar ini 3,8 cm. Ketebalan bilah 2 mili. Panjang dari handle-nya 13 cm. Mantap. Kita elap dulu ya. Nih. Mantap banget buat di dapur ya, buat istri kalian. Mantap. Ini aman ya karena sudah ditambah dengan sarung. Kita langsung tes sedikit ke media kresek nih. Langsung dites ke media kresek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketajaman benar-benar jos banget. Udah siap pakai. Murah meriah 40 ribuan. Kita cobain lagi. Tuh langsung putus ya. Mantap. Tuh, bilah mulus. Kalau ke media kertas udah dipastikan sangat ringan. Mantap. Ya. Sangat mulus. Mantap banget. Kita cobain lagi pisau yang lain ya. Ini kita masukin. Kita taruh. Kita coba pisau yang lainnya nih. Ya, masih di plastik. Kita buka. Tampilan semua benar-benar gagah banget. Kita alap dulu ya.
ini cocok buat belah semangka, belah buah-buahan, belah kue, ini bagus banget ya. Jadi anti karat juga kan. Ya, kita tes. Ih. Tuh, ya, ketajaman sangat mulus banget. Udah jos, siap pakai. Ih, ya. Walaupun ke media kresek, tapi ini sangat ringan. Sangat enak ini buat dipakai. Ya, mantap. Ke media kertas. Aduh, sangat ringan. Mantap banget. Ya, kita cobain yang terakhir nih. Nah, yang ini ya. Semua pisau kondisinya siap pakai seperti video. Nih. Ya, kita lap dulu. Kita langsung tes. Mantap. Benar-benar jos. Ya, kita cobain lagi. Ini sangat tipis ya. Ini kita coba dibikin seperti ini. Nih ya, banyak lekukannya. Masih bagus atau enggak nih? Benar-benar ya, ketajamannya mantap jos. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan yang paling penting di subscribe. Jika ada yang berminat dengan pisau ini, boleh langsung dijapri saja sebelum kehabisan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.